warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan masak gulai tahu ya guys ya, tahu setengah mateng guys. Nah, ini bahan-bahan bumbunya sudah aku siapin ya, semua sudah aku cuci, dan tahunya tadi tahu mentah ya guys ya, sudah aku goreng setengah mateng. Nah ini guys, ini tahunya ya, tadi aku beli 2 tahu entah, tadi sudah aku goreng setengah mateng ya guys ya. Nah ini bumbu-bumbunya guys, cabai rawit secukupnya sama cabai merah 1, cabai rawit nanti itu digoreng ya guys ya, digoreng, nggak diulek ya, digoreng duluan. Terus daun jeruk 2 lembar, daun salam 3 lembar ya, bawang 3 siung, brambang 4 siung ya, kunyit sedikit ya secukupnya, terus sama ini serai memaran ya, tadi satu helai ya, terus sama keluas dimemar ya, dikeprek. Nah ini bumbunya nanti yang mau diulek ya, ketumbar sedikit secukupnya ya, gula pasir secukupnya, terus sama lada ya secukupnya, sama garam secukupnya. Nah nanti dikasih ini guys ya, ini nanti digoreng ya, cabai hijaunya diiris serong-serong, tadi 2 biji ini guys, nanti digoreng sebentar. Ini bumbu penyedapnya ya, Royco, aku suka pakai Royco ya guys ya, tapi sesuka selera Anda ya, Royco Masako juga boleh ya, namanya orang itu enggak sama kesukaannya. Nah ini sama santan kara yang kecil ya guys ya, secukupnya, karena yang dimasak cuman segini guys, tadi beli tahu 2 besar-besar ya, terus aku potong jadi 4. Nah ini tadi entah itu guys. Nah sekarang mau diulek bumbunya ya guys ya, biasanya tuh pakai blender guys, sekarang mau diulek aja ya. Sekarang panasin teflonnya ya guys ya, tadi udah aku tuangin minyak goreng secukupnya. Maaf ya agak berisik dikit, mau buka itu mesin penyedap biar nggak berbau ya.
juga kaldu penyedap. Tuangkan satu ya. Ya guys ya, kalau udah mendidih udah siap dihidangkan ya. Namanya gulai tahu ya guys ya. Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya. Gulai tahu setengah matang. Bumbunya simple, tapi rasanya wow, mantap ya guys ya. Nah ini sudah mendidih. Matikan api ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya guys ya. Dan terima kasih semuanya sudah menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu, panjang umur, ditambah rezekinya lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini udah siap dihidangkan ya guys ya. Wow. Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya. Gulai tahu ya. Nah ini. Wow. Bumbunya simple tapi rasanya wow. Mantap guys.